Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Aryono Channel. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial kenapa foto atau video di WhatsApp kita tidak tersimpan di galeri. Kebetulan di sini saya menggunakan HP Vivo V15. Jadi di sini kalau di Vivo di sini album dan pengelola file. Baik, kita langsung saja ke tutorial bagaimana cara menyimpan foto atau video langsung ke galeri. Pertama-tama kita coba buka WhatsApp. Kita coba dulu satu apakah tersimpan atau tidak di galeri kita, teman-teman ya. Saya ambil salah satu di grup WA saya. Kita contoh ambil salah satu foto. Di sini kita download dulu. Sudah selesai kita download, kita ke galeri apakah tersimpan atau tidak. Baik teman-teman, kalau di galeri dia di sini ada tulisannya WhatsApp image, berarti setiap gambar atau video dari WhatsApp akan tersimpan di WhatsApp image. Tadi gambarnya sudah kita buka, apakah terdownload atau tidak? Nah, di sini teman-teman, di sini saya lihat tidak terdownload. Bagaimana cara mengaturnya untuk langsung bisa download dan menyimpan di WhatsApp image atau di galeri kita? Kita kembali ke WhatsApp. Kita ambil titik tiga di atas. Kita klik titik tiga di atas, pilih setelan, terus kita pilih chat, terus di sini ada tulisan enter untuk mengirim, tombol enter akan mengirim pesan Anda. Terus yang kedua di bawahnya di situ tampilkan media yang baru atau terunduh di galeri telepon Anda. Baik, di sini kita conteng teman-teman, yang ini kita conteng. Kita kembali buka foto, apakah sudah tersimpan atau belum. Baik, di sini kita coba buka satu. Nah, sudah terbuka, sudah terdownload ya kawan-kawan. Kita kembali ke galeri. Nah, di sini udah terbuka ya teman-teman ya, udah tersimpan. Berarti caranya cuman di setelan, pilih chat, nanti akan tersimpan otomatis di galeri teman-teman. Cukup tutorial dari Aryono Channel bagi menurut teman-teman. Kalau ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jika emang tidak bermanfaat, abaikan saja. Terima kasih, teman-teman.